Kami dari kelompok 1. Kali ini kita akan merangkai sensor saya menggunakan sensor LDR. Komponen yang digunakan yang pertama itu Arduino Uno, LCD, breadboard, relay, dan sensor LDR. Yang pertama, kita menghubungkan kabel jumper 25 volt Arduino Uno ke breadboard. Ground Arduino disambungkan ke breadboard, lalu menghubungkan pin analog 2 ke breadboard. Kemudian kita sambungkan analog A4 A5 ke breadboard. Setelah itu kita menyambungkan pin yang ada di LCD, VCC, LCL, SDA, dan ground ke breadboard yang terhubung. Kita hubungkan ground VCC Arduino yang telah terhubung pada breadboard. Langsung kita akan menyambungkan komponen relay, pin ground relay ke breadboard yang sudah terhubung pada Arduino Uno. Kemudian kita sambungkan VCC relay ke breadboard yang sudah terhubung dengan Arduino. Kemudian kita sambungkan IN1 ke pin 5 digital pada Arduino Uno. Kemudian kita sambungkan kaki 1 LDR ke pin analog 2 Arduino. Kemudian kaki LDR yang kedua kita sambungkan ke ground yang telah tersambung pada Arduino di breadboard. Nah, untuk setelah sintaknya sudah jadi, langsung saja kita upload. Setelah diupload, kita lihat di LCD-nya. LCD itu relay sudah berbunyi. Bisa kita lihat di LCD nilai LDR sebesar 107. Nah, langsung saja kita senterin. Nah, maka nilai LDR akan naik. Nah, di sini kalau senternya dimatikan maka relay akan mati. Langsung aja kita coba. Sekian penyampaian dari kami mengenai rangkaian tadi. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.